Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sapo dimanapun Anda berada? Saya berharap Sapo semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke Sapo, di video kali ini saya akan coba untuk mereview bor listrik Kairos 10mm dengan tipe KA810RE. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Sapo semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Bor Kairos dengan tipe KA810RE adalah bor listrik ukuran kecil dengan daya listrik sebesar 450 watt dengan kecepatan rotasi mencapai 2600 rpm, ukuran cup sebesar 10mm, frekuensi 50Hz dan voltage 220 volt. Terbuat dari bahan plastik tebal dengan desain pegangan yang bergaris kecil agar saat dipegang tidak terasa licin. Memiliki picu saklar dengan tuas saklar pengganti arah yang dapat memutar searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Selain itu, terdapat tombol pengunci otomatis yang dapat digunakan untuk mengunci saklar secara otomatis. Ada beberapa item yang kita dapatkan, antara lain satu buah bor kecil Kairos, satu pasang karbon, satu buah kunci cup, dan satu buah buku petunjuk penggunaan. Nah, itulah tadi review bor Kairos tipe KA810RE yang dapat Anda miliki dengan harga 140 ribuan. Oke Sapo, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta nyalakan lonceng notifikasinya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BGS Handskill.